mengubah senario politik dunia memanglah melalui amalan sistem demokrasi. Demokrasi dajjal lah. Demokrasi dajjal ni dia semua boleh jadi. Asal dia ada hak, asal dia ada, dia panggil apa? Authority, integrity sebagai seorang rakyat, dia boleh tak ambil calon? Boleh. Orang pondan boleh jadi calon? Oh, go on. Bekas perompak, bekas pencuri, pelacur semua boleh jadi calon. Lepas tu, siapa nak undi? Kalau kata undi, adun tu pondan, anak undi pakai serban. Anak undi pakai kopiah, anak undi pakai jubah. Dah tu calon dah, dah bagi. Lepas tu apa nak undi siapa? Ani pondan, hatu bapuk. Lagu mana? Contoh lah. Contoh. Lepas tu kita tak ada pilihan. Dah sistem, undi jugalah. Pangkah jugalah. Nak bagi terisi tempat kosong tu. Lala sekali hak perah, aku koyak lah. Undi roh. Undi rosak. Hari ni mereka terap sistem ni. Dan sistem ni sama sekali tak akan menangkan politik Islam. Sampai bila-bila. Ni bukan sistem kita. Kalau menang pun, dia akan buat apa? Mesir apa jadi bila Mursi menang? Lama mana Mursi boleh tahan? Lama mana Mursi tahan? Sampai setahun tak? Sampai tak setahun? Tak sampai. Macam-macam cerita dia buat. Last kali, Mursi masuk